mata yang terhad malam ni, insyaAllah saya nak baca satu ayat untuk saya nak kupas. Mungkin topik ni taklah panas, tapi setengah tempat jadi panas. A'udzubillah minasyaitan rajim. Ya ayuhannatu kulu mimma bil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u hutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Al-Baqarah ayat 168. Yang mana maksudnya kata Allah, hai manusia, makanlah kamu apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Ini ayat ni tuan-tuan, cerita Allah memberi peringatan untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang beriman. Ni Allah sebut. Ya ayuhannatu kulu, wahai manusia, sekalian manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Dan jangan sesekali kamu ikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, musuh yang nyata. Surah Yasin pun dah sebut kan, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Ni Allah dah bagi peringatan ni, syaitan adalah musuh kita yang nyata. Jadi tuan-tuan sekalian, dengan ayat ni, malam ni saya nak buat satu topik. Tajuk dia rokok, oh rokok. Itu tajuk dia. Jadi tolong dengar, lepas ni rasa nak soal, boleh soal. Rasa tak puas hati, sila protes, no problem. Sedia berkhidmat. Tuan-tuan dan sekalian, tanggal 23 Mac 1995, Majlis Fatwa Kebangsaan telah bersidang dan memutuskan bahawasanya rokok ataupun merokok adalah haram ke atas umat Islam di Malaysia. Ini statement ni dah lama dah. Cuma sebelum saya nak pergi lebih lanjut, siapa yang belum tahu bahawasanya rokok telah difatwakan haram, angkat tangan. Yang belum tahu. Semua dah tahu dah. Terima kasih. Ni semua dalam ni tak merokok. Tak. Bagus. Terbaik. Tak apalah kalau yang kalau tak merokok tu bagus. Tapi jangan nak kata ni ustaz nak cerita tajuk ni kami tak merokok ustaz. Sabar. Sabar bro. Sebab saya nak ingatkan, kadang kita tak merokok, anak kita merokok. Kita tak merokok, menantu kita merokok. Itu masalah. Lebih malang, kita tak merokok, bini merokok. Ini bukan benda pelik. Betul? Halo? Pelik ke? Tak pelik. Saya kebetulan dah almarhum lah. Dalam keluarga saya ni. Dalam keluarga saya, jangan tanyalah siapa dia. Pak saudara ke, Tok Wan ke, apakah, kan? Suami tak rokok, bini tu lepas-lepas makan nasi tu dia, mak engkau, ambil engkau, astagfirullahaladzim. Jadi tuan-tuan sekalian, nak tahu isu rokok ni tuan-tuan, kok tak sempat saya cakap habis, takut-takut saya mati. Sebab saya duk rasa macam nak mati sangat dah ni. Jadi, kok lah, saya tengok ceramah, tak tahu Ustaz Umat mati, tak ada nak cerita pasal rokok. Jadi kalau tuan-tuan nak highlightkan, nak bagi peringatan untuk mereka-mereka yang merokok, pergi dekat YouTube, type nama saya, Omar Jaafar, ataupun pergi dekat YouTube, type bab rokok. Tuan-tuan pergi dekat YouTube, tuan-tuan type di sana, bab rokok. InsyaAllah keluarlah ceramah daripada saya, daripada ustaz-ustaz yang lain, ramai. Daripada mufti-mufti dan beberapa mufti, termasuk lebih 400 ulama dunia yang memfatwakan rokok itu haram. Isunya ialah bila saya cakap di mana-mana, ada satu tempat yang menjadi kontroversi, yang macam nak bergaduh tapi tak bergaduh ni, dia nak tumbuk saya. Dia duk tumbuk lah, dia nak tumbuk saya. Dia tak tumbuk pun, tapi memang marah gila. Kan? Bila dah marah, bila cerita, lepas tu kawan jemaah tolong dipin. Hang mai separuh jalan. Dia mai separuh jalan dekat nak habis dah. Daripada awal dia tak dengar. Aku kenyak. Baik aku tak tumbuk. Baik gitu lah. Tak main. Baiklah, sabar lah.
Tuan-tuan sekalian, pertamanya ni majlis fatwa kebangsaan. Pertama tuan-tuan kena akui. Ni majlis fatwa ni kira bukan calon-calon orang. Tuan-tuan tahu siapa yang duduk dalam ni? Tu yang pertama. Yang tu kena faham dulu. Ha, yang duduk dalam ni bukan sebarang orang nak jadi mufti ni tuan-tuan, bukan kalau bahasa utara bukan jenis mengaji lebih kurang, bukan jenis mengaji cokyong-cokyongnya. Faham, you know? Bukan mengaji lebih kurang tak down. Oh, yang nak jadi mufti ni dia boleh takdir Quran, takdir hadis dengan ilmu tajwidnya, dengan nahunya, dengan fiqhnya, segala ilmu dia menguasai. Maksudnya seseorang yang boleh ditabal jadi mufti ilmunya memang kena 10 tahun ke atas konsisten ilmu dia, bukan calang-calang. Jadi mereka buat keputusan. Baik, rokok ni haram. Sebab apa rokok haram? Atas beberapa sebab. Yang pertama, nak bagi poin juga ni, nak bagi poin juga. Sebab apa rokok haram? Tuan-tuan, dekat kotak rokok pun dah tulis. Ada tengok tak dekat kotak rokok? Dia tulis apa dekat kotak rokok tu? Mengandungi lebih 4,000 bahan kimia. Betul tak? Halo? Tuan-tuan ni, tahu ke tak tahu? Kenalah tengok. Pergi beli kat kotak main sini. Kelum pergi beli ambil. Dia semua. Memanglah saya pun tak isap juga. Saya pun tak isap. Tapi kena tengok, kita kena ambil tahu. Kita sekurang-kurang kita kena ada ilmu tu lah. Tak lagi kita nak marah. Contohlah anak kita baru nak belajar rokok. Kita nak marah kat dia. Kan? Dia kata apa pun ayah nak marah dia rokok ni. Contoh gitulah. Sebab tu kita kena tahu. Baik. Tu di rokok sendiri pun dah tulis. Lebih 4,000 bahan kimia. Beracun termasuklah tarjalan pun ada, hak buat tarjalan pun ada dekat situ, hak cuci tandas pun ada dekat situ, serba macam ada lebih 4,000. Tu tak mau cerita panjang, tu bahan kimia. Baik. Yang kedua, sebab apa rokok haram? Daripada sudut kesihatan. Tuan-tuan dan sekalian, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak tanya doktor mana yang kata rokok ni bagus? Tuan-tuan pergi tanya doktor haiwan sekalipun, tetap dia kata rokok ni tak bagus. Kecuali dia tu merokok. Itu je. Betul tak? Dan rokok ni tuan-tuan sebenarnya antara penyumbang bunuh diri tanpa sedar. Sebab rokok ni tuan-tuan antara penyebab kepada kanser, paru-paru dan tu. Tuan-tuan dan sekalian, Saya kalau tengok orang merokok ni, saya tak boleh. Pertama, saya kesian. Yang kedua, saya meluat. Baguslah kerajaan hak baru ni pun nak mengharamkan rokok selepas ni di semua restoran mulai 1 Januari. Ha, saya dalam grup tu, saya like. Saya kata tabib, saya bukan sokong. Tapi patut saya sokong 1000%. Menyampah, menyusahkan orang. Dia duduk meja sebelah, kita isap rokok. Dengan abu dia tempah, dengan asap dia tempah. Bau pun menyampah, betul tak? Halo? Tuan-tuan tengok orang merokok, tuan-tuan kata apa? Halo? Tuan-tuan tengok orang merokok, tuan-tuan kata apa? Ha? Tuan-tuan kata apa? Saya, tuan-tuan, saya kalau jumpa orang merokok, saya nampak orang merokok, saya kenal. Kenal tu kenal lah, tak kenal pun astaghfirullahaladzim. Ayah, kenapa? Ha, dia tanya kenapa? Dia kata, hantar berdosa ni. Saya jawab itu ya. Tak kenal pun saya macam tu. Astaghfirullah. Ya kenapa bang? Loh, kita tahu tak berdosa ni rokok ni. Takkan dia tumbuk saya? Kalau saya tumbuk, dia tumbuk saya, syahid saya lama dah. Tapi takkan ni tak. Bahkan ada beberapa orang yang bila saya sebut macam tu, dah selepas makan dia panggil mai, dia nak sembang saya. Yang sebab kenapa saya istighfar, saya beritahu. Bila saya kata ni majlis fatwa kebangsaan, dia tak tahu. Sampai macam tu, punya ni rakyat mana ni? Saya kata bukan cakap penantang asing, saya rasa dia makhluk asing pun. Sampai dia tak tahu. Bukan takat majlis fatwa kawan, kemudian diikuti oleh majlis fatwa negeri-negeri. Bahkan hari ini tentang setengah masjid-masjid, banyak yang saya jumpa, termasuk di Melaka. Saya pergi Melaka tentang semua di masjid itu ada apa nama poster besar tu, macam poster dibubuh dalam papan kenyataan dekat belakang tu. Kalau di Pulau Pinang tuan-tuan, dekat nak masuk masjid tu, dia buat macam sembot besar, merokok adalah haram, tu. Merokok juga, aku taruh juga. Atas mimbar aku taruh, dekat bawah mimbar pun aku taruh.
Ha, sebab tu saya minta Kak Haji Nurin sekali ni nak doa saya ni. Bila dia nak rekomen tak tahu. Saya duduk geram ni. Pasal kat sini tak ramai. Bila doa saya ni ramai sikit. Bukan apa, bukan geram apa. Kita nak pergi atas dasar kasih sayang. Tak ada nak pelukuh siapa-siapa pun. Tak. Sebab apa rokok haram yang kedua? Kerana daripada sudut kesihatan. Tetapi saya yakin kepada orang yang merokok, katakanlah dia batuk berpanjangan, batuk pula sesekali keluar darah, contoh gitulah. Dia pun pergi cek hospital, doktor kata, "Eh, kamu ni nampak kaya dalam keadaan kritikal ni, kamu ni merokok kah?" "Merokok ah." "Kamu ni tak ada pilihan, kalau kamu nak hidup lama, kalau kamu nak hidup sehat, kamu tak ada pilihan, mesti berhenti rokok." Agak-agak dia macam mana tuan-tuan? Saya yakin dalam saya, saya berani potong tuan-tuan, saya berani potong kuku. Confirm balik dia berhenti terus. Sebab doktor yang beritahu, betul tak? Tapi aku takkan ustaz ni aperah. Apa ini mesti ustaz ni tak rokok ni. Dia tak tahu dia punya sedap ni. Ay, minta maaf ni. Ni saya pun tuan-tuan perokok tegar. Saya ni perokok tegar tuan-tuan. Ni malam ni saya nak isihan ni. Tuan-tuan mungkin tak tahu. Saya ni perokok tuan-tuan. Saya pun sebenarnya baru saja berhenti. Bila saya berhenti, inilah tarikhnya. 23 Mac 1995. Bila majlis fatwa keluar, astagfirullahaladzim. Tepuk dia terus. Buang terus. Alhamdulillah. Boleh tinggal. Bahkan kepada mereka-mereka yang di luar dok kata tak boleh tinggal rokok, tak boleh berhenti rokok, itu semua dakyah syaitan ataupun bisikan syaitan. Saya kuliah ceramah merata tempat tuan-tuan. Yang saya tak kenal pun. Kita bagi sikit ya tuan-tuan. Duk tak lama macam tuan-tuan macam tempat tuan-tuan ni kuliah bulanan. Duk bulan depan saya datang, dia datang jumpa saya, dia kata terima kasih ustaz. Malam tu saya dengar tazkirah ustaz, saya terus tinggal rokok sampai sekarang. Banyak tempat. Alhamdulillah tuan-tuan. Baik. Tu daripada sudut kesihatan, saya tak nak bicara panjang. Yang ketiga, sebab apa rokok haram? Sebab daripada pencemaran dan bau. Pencemaran daripada abu rokok ni satu hal. Lepas tu tuan-tuan, tengoklah orang merokok ni pengotor. Selekeh. Abu di tepi situ. Cuba tengok dalam tanah tu. Putih rokok berlembuk duduk dalam tanah. Tuan-tuan pernah jumpa ada bungkus nasi lemak duduk dalam tanah? Hello? Pernah jumpa ada bungkus nasi lemak ke? Straw, teh ais ke duduk dalam tanah? Tak ada. Sambil merokok dia. Sambil dia berak, sambil dia cok rokok. Duduk dalam tu dah makruh. Ditambah lagi dengan benda haram ni tuan-tuan. Daripada penyebaran bau. Bau yang tidak menyenangkan. Sebab tu saya nak nasihat. Bukan saya nak nasihat. Saya mencabar tuan-tuan yang merokok. Nak tahu rokok ni okey tak okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan merokok, lepas merokok, pergi cium mana? Kalau ada bini, lagi bagus. Lepas merokok, pergi cium bini dia. Bini nak kata apa? Faham tak? Dia tolak busuk. Memang busuk. Dalam ni semua seorang pun tak nak merokok. Ui, bagus semua. Alhamdulillah. Tak apa. Tapi saya nak kongsi ilmu ni dekat tuan-tuan supaya jangan tuan-tuan saja tak merokok. Sebab cerita nak cegah kemungkaran ni bukan kita saja baik. Betul tak? Kita kena jadi baik. Tok Imam kena jadi baik. Makmum kena jadi baik. Pemimpin kena jadi baik. Raja kena jadi baik. Semua kena jadi baik. Bila mana kita tak baik tuan-tuan? Bila sampai ke tahap Allah murka, Allah main musibah tuan-tuan. Macam palu jadi pilu tuan-tuan. Yang macam-macam kita dengar walaupun kita tak melihat dengan mata kepala kita. Tapi dengan video viralnya, dengan berita TV Indonesia yang kita dengar, yang saya dah dengar, saya rasa tuan-tuan pun dengar. Jadi bumi itu macam dikitar. Macam blender. Begitulah hadirin yang dimaksudkan sekalian. Baik. Kemudian, kepada yang merokok. Yang keempat, sebab apa rokok haram ni difatwakan kerana termasuk dalam pembaziran. Membazir rokok ni. Sebab tu saya kalau atas mimbar, memang saya cakap isu ni membazir. Membazirnya senang saja. Saya cabar kepada mereka-mereka yang merokok ni, speaker ni dalam ke sampai keluar? Sampai keluar. Kepada perokok-perokok yang duduk di luar tu, yang duduk tengah isap rokok, tolong catat dalam diary anda. Tolong catat dalam diary hari ini belanja rokok berapa ringgit. Hari ini ada buat amal jariah, masuk tabung masjid, tabung surau dan sebagainya berapa ringgit.
Besok belanja rokok berapa ringgit, catat setiap hari. Cukup satu bulan, tolong total. Nak tengok agak-agak mana yang banyak. Belanja rokok ataupun amal jariah pada masjid surau. Confirm tuan-tuan. Lagi sekali, saya berani potong. Saya berani potong kuku tuan-tuan. Nak-nak pula rokok hari ni tuan-tuan mahal. Saya ada seorang kawan lama. Kawan kampung tuan-tuan. Terpisah lebih 30 tahun. Baru ni, lebih kurang 2-3 bulan lepas saya ke Ipoh. Kebetulan saya tahu dia duduk di Ipoh. Saya telefon keluarga dia di kampung. Saya minta nombor telefon dia. Dapatlah nombor telefon dia. Lepas tu telefon dia pula, dia pun jawab. Dapatlah. Apa nama, buat appointment. Dia jumpa saya, bawa pergi rumah dia. Lama tak jumpa. Sembang-sembang apa semua. Tengok-tengok, dia buat keluar rokok. Dia tanya, eh, isap rokok kah? Dia kata, isap. Lepas tu, saya tanya dia, ni rokok original ke rokok sudup? Dia kata rokok ori. Sekotak orang ringgit, 17 ringgit. Lepas tu tanya dia, sehari berapa bungkus? Dia kata everyday, dia kata lebih kurang 3 bungkus satu hari. 17 ringgit kali 3, 51 ringgit. Kali dengan sebulan, 1,500. Lebih tuan-tuan sebulan. Rokok sahaja, amalan syaitan membazir. Ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh. Naik dan abang main tu yang kata rokok ni membazir tuan-tuan. Tak ada manfaat pun. Sebab tu saya nak chat, boleh tinggal. Sekejap lagi saya bagi tip. Kemudian, sebab apa rokok ni haram? Ini yang paling kuat tuan-tuan. Sebab rokok merupakan ejen Yahudi. Rokok adalah ejen Yahudi. Na'atullah. Tuan-tuan cuba tengok dekat kotak rokok. Tuan-tuan tengok ke rokok brand apa pun. Pamal ke, Marlboro ke, apa lagi jenama-jenama baru ni saya tak tahu lah. Jenama lama tu macam 35, macam apa lagi, Ken, Dunhill dan sebagainya. Tuan-tuan tengok pemilik rokok ni siapa? Syarikat besar pemilik rokok siapa? Tak tahu. Memang tuan-tuan tak ambil tahu semua. Dua syarikat gergasi, dua syarikat besar dunia, iaitulah Philip Morris dan British Tobacco. Ni dua syarikat. Brand tak kira lah. Philip Morris mungkin ada 20 brand sebagai contoh. British Tobacco begitu. Tuan-tuan, salah satu daripada syarikat ini merupakan penyumbang dana utama kepada negara haram Israel. Saya kebetulan tuan-tuan, kebetulan. Ini cerita lama. Jiran saya, dia salah seorang kru TV3. Dan dia juga salah seorang yang terpilih untuk, ni cerita lama ni, program Jejak Rasul 1. Jadi tuan-tuan ada sekalian, masa dia buat pengemarahan tu di satu, di Astaghfirullahaladzim. Dia lupa ni sebab apa lupa? Sebab tak ingat. Sebab tu dia lupa tuan-tuan. Saya lupa bidang Astaghfirullahaladzim. Bukan Iran, bukan Syria, Yaman. Qatar, dia Qatar. Dia nak menginap di satu hotel di Qatar tu. Tuan-tuan, kebetulan malam tu ada satu majlis penyampaian dana oleh syarikat rokok kepada negara haram Israel. Tuan-tuan, memang dia buat sumbangan besar-besaran. Sebab tu hari ni tuan-tuan, negara haram Israel apa dana ekonomi dia? Apa ni? Ini rokok ni yang duduk menyumbang. So hari ni tuan-tuan, kita tengok apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin. Hari-hari tuan-tuan, hari ni pun sama. Cuma kita sesekali saja isu besar. Yang kita tengok yang berapa kali Ramadan, tuan-tuan, bulan Ramadan kita puasa dalam keadaan selesa, umat Islam di Palestin tuan-tuan diganyang, diratah, cukup kurang ajak lagi biadab Yahudi di Palestin. Apa yang berlaku kepada umat Islam kita di sana, kita tengok dalam keadaan pilu, sedih, malang dan sebagainya. Jadi hak mereka yang merokok ni kata apa? Dajjal punya Israel pergi buat ke umat Islam kita di sana. Lepas tu dia ambil rokok di situ. Ni dia tengok TV tu, duk menyumpah tu, Dajjal ku ajak punya Israel apa semua, dia isap rokok. Tak jadi tuan-tuan. Sebab kamu isap rokok tu, kamu ada buat sumbangan tanpa sedar untuk Israel menganyang umat Islam di Palestin. Sebab tu tuan-tuan, saya menyeru khususnya kepada merokok, bertobatlah.
Tumpang Allah bagi nafas nak turun, tumpang Allah bagi akal boleh berfikir, maka buatlah keputusan yang terbaik semata-mata mencari reda Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Terusnya tuan-tuan, tuan-tuan hadirin sekalian, rokok ni sebenarnya boleh tinggal. Nah, jadi tuan-tuan tolong ambil poin ini, nasihat kepada anak-anak termasuk anak menantu, bukan anak antu sudah. Rokok ni boleh tinggal. Kempen besar-besaran dah lama dah. Sejak daripada zaman Pak Loh jadi PM dulu. Tuan-tuan ingat masa Pak Loh jadi PM? Kan dia buat kempen kepada merokok ni, tak nak. Betul tak? Ingat tak? Sampai Pak Loh tu siap batang rokok, dia renuk sampai bengkok tu. Dia tu buat stiker banyak-banyak, dia bagi, dia edar kat orang ramai. Buat gambar rokok bengkok, tak nak. Tak nak rokok. Ingat tak zaman Pak Loh? Namun tuan-tuan, lawan tetap lawan. Lawan. Kan ada slogan parti politik mana tu, dia kata lawan tetap lawan. Tang rokok pun dia lawan. Pak Loh tu punya buat kempen besar-besaran kepada rokok, tak nak. Depa lawan. Dapat stiker tu, depa modify stiker tu, depa ambil gambar rokok yang cantiknya, siap pasang api, stiker tu dia potong dua. Tak nak, dia tukar. Nak tak, tu dia. Dia bubuh gambar rokok cantik, stiker tu tak nak, dia kerat, dia kalih. Nak tak, mampui. Kreatif, rakyat Malaysia ni. Lawan tetap lawan. So, tuan-tuan sekalian, rokok ni sebenarnya boleh tinggal. So, malam ni saya nak bagi tip kepada mereka yang merokok, bagaimana nak tinggal rokok. Yang pertama, tak ada pilihan. Innamal a'malu binniat. Pasang niat tuan-tuan untuk nak tinggal rokok. Pasang niat sungguh-sungguh tuan-tuan, minta kepada Allah, insya-Allah Allah akan tolong. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong tinggal rokok ni dalam kadar segera. Sesuai dengan firman Allah pada surah Ali Imran ayat yang ke-133, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Yang mana maksudnya kata Allah, bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Cerita rokok ni tuan-tuan, paling kurang makruh. Tu makruh cerita dulu, sekarang no, haram. Yang menghisap rokok haram, yang membelanja orang pun haram, yang menjual rokok pun haram. Sebab dia jual hasil haram. Ha, ni kena faham. Saya pekedai-pekedai, berapa banyak pekedai yang saya tegur. Dia jual nasi, dia jual rokok. Saya kata jual nasi ni bagus dah. Alah, ni rokok ni. Tapi saya cakap dengan lembut-lembut lah. Tuan-tuan, ada yang terima, ada yang tak terima. Sebab tu hari ni ada restoran-restoran yang mamak ni, kalau kita dengar kata besi ni macam-macam, tapi ada restoran mamak ni yang bagus, dia tak jual rokok. Ada hak mamak yang bagus ni, dia tak jual rokok. Tu nak abang mat. So, tolong tinggal rokok dalam kadar segera. Boleh. Jangan duk, bila kata tahu wajah rokok haram, dia kata apa? Nanti dulu, tunggu dulu, aku belum bersedia. Nak tunggu bila? Nak bersedia bila? Sedap-sedap marah buka nanti. Sedap-sedap marah buka. Ha, aku dah mati dah. Ha, tak mau. Segera tuan-tuan. Sebab saya bila dapat tahu, saya tinggal segera. Boleh. Jangan terpengaruh dengan dakwah syaitan yang kononnya nanti tinggal rokok ni badan naik. Ada orang kata tu kan? Nanti nak tinggal rokok ni badan naik. Kononnya nanti nak tinggal rokok ni apa lagi? Hilang ingatan ke? Tak ada lagi orang tinggal rokok masuk hospital bahagia. Belum ada sejarah lagi tuan-tuan. Ha? Jadi jangan terpengaruh. Okey baik. Yang tip yang seterusnya, dalam proses tinggal rokok ni tuan-tuan, yang usulnya yang merokok, dalam proses tinggal rokok ni, selepas makan, jangan minum minuman manis. Itu yang merangsang kepada kafein tu. Dia merangsang. Dia merangsang tuan-tuan. Oh, tuan-tuan tak percaya kalau orang yang merokok tahu lah. Ha, saya dulu merokok. Kalau kena nasi lemak, contohnya kalau makan pagi kan, nasi lemak kena cili dengan sambal pedas-pedas tu, kena pula teh tarik ke, kopi melekat ke. Oh, lepas tu isap rokok. Sedap. Oh, lepas habis sebatang, sambung sebatang, tak perasan. Sedap. Tapi, bila saya dapat
Ilmu ni tuan-tuan, lepas kita makan, minum air tawar, isap rokok, dia punya no kick, you know. Dia tak ada kick. Dia nak isap rokok ni, dia kena minum mana? Baru dia kick, dia kefin, dia bangkit, baru dia ha, aroma dia tu ada. So, tip untuk mereka dalam proses untuk berhenti rokok, dalam tempoh itu, jangan minum minuman manis. Untuk berapa lama? Mungkin 2 minggu ke? Terpulang lah. Jangan minum langsung. Lepas makan tengah hari ke, makan pagi ke dan sebagainya, lagi bagus. Kalau botol macam ni, ne, letak sedikit garam bukit. Ataupun garam gunung tu, garam halal gel tu, letak sedikit. Tengah tudu ke, satu tudu ke, terpulang lah. Goncang-goncang tu, irah-irah nak jadi macam air zam-zam. Ha, jadi bila minum tuan-tuan air yang tawar-tawar macam ni, lagi dia potong steam, dia potong selera untuk merokok. Tak percaya buat. Ha, lagi bagus pula tu, lepas minum-minum tu kemam. Lepas makan minum-minum tu, last kali kemam. Faham kemam? Berapa lama nak kemam? Lagi lama lagi bagus. Takkan sambil dia kemam, dia boleh isap rokok. Dia jen tu pun, dia tak boleh isap, dah sungguh. Dah saya nak kongsi ilmu ni tuan, tak percaya buat. Ha, itulah nak abang lah, itu nak kongsi ilmu, ni nak kongsi ni, ni tak ada dalam kitab tuan-tuan. Okey, baik. Yang keempat, antara tip untuk berhenti rokok tuan-tuan, memang ada jual dekat farmasi. Tuan-tuan pergi dekat farmasi, sebab saya dulu pun dalam proses berhenti rokok tu, memang dia akan ada rasa ketagih. Ha, jadi, saya dah dapat ilmu tu dah, jadi saya dah beli standby dah. Pergi dekat farmasi tu memang ada jual macam ubat mata botol kecil ya. Ada apa anti nikotin ke apa ke. Jadi kalau kita ketar rasa sangat ketagih lepas makan tu, titik cukup gosok ke lidah. Ataupun geram sangat itu saya beli juga rokok, saya beli sebatang, nak ketagih sangat saya nak tengok bubuh dekat rokok. Cucuk, isap. Tak mau dah. Dia jadi tawar rokok tu. Nah, jadi dekat farmasi ni ada jual dalam dua bentuk yang saya tahu. Dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk cingkam. Memang ada jual di farmasi. Kalau tak ada juga, tuan-tuan pergi cari dekat kedai jamu. Apa nama, ada jual kedai herba tu, hirisan, apa nama, kulit, tongkat ali. Kayu tongkat ali tuan-tuan, yang dirincit tu. Tuan-tuan rasa ketagih sangat nak isap rokok, ambil tu gosok dekat lidah, pahit. Pahit isap rokok, langsung tak ada selera tuan-tuan. Nah, jadi buatlah macam mana pun, tapi yang pasti tolong tinggal. Sebab benda tak ada manfaat, bukan takat tak ada manfaat, berdosa. Tanpa sedar dosa. Lebih malam tuan-tuan, saya cukup menyampah, meluat, sakit hati. Ni nak masuk masjid ni. Dengar tu bila kamat, Allah khabar, Allah khabar, asyad Allah. Dia... Nak kejur ni, nak kamat ni. Punyalah mangkuk ayun, masuk-masuk, mai. Mulut tak cuci. Duduk sebelah kita. Allahu akbar. Kita menguap dulu. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, pernah dah? Macam mana bau dia? Haji, pernah dah? Menyemuk. Betul tak? Menyakit hati, tuan-tuan. Lebih malang, tuan-tuan. Dengan berjanggut, dengan berserban, isap rokok. Malu ke orang? Saya minta maaf tuan-tuan, kalaulah ada mereka-mereka yang dengar ni aku nak merokok sangat, tolonglah corok diri ke, tidak pun hang buanglah serban hang tu. Malu, akhlak tuan-tuan, akhlak. Sebab tu Nabi tuan-tuan, berapa ramai musuh Nabi, boleh terima Nabi, boleh ikut Islam, Nabi dengan akhlak. Kita hari ni minta maaf dekat akhlak kurang. Betul tak? Dekat bank pun berebut, nak naik LRT berebut, serba macam berebut. Cakotio tu sambil aku tidak berebut juga. Kalau tak kiu tu dia berebut juga. Mangkuk ayam tunggu. Astagfirullahaladzim tuan-tuan. Tunggu. Ahlak kita tuan-tuan. Out. Nah. So. Dapatkan bahan itu. Okey. Tip yang kelima. Ketika ini. Kepada mereka yang dalam proses untuk berhenti rokok. Mereka terpaksa berbohong. Ha, bohong. Kan lepas tengah makan ke. Lepas tu nak jumpa kawan ke. Tengah-tengah dia jumpa kawan ke, kawan pun offer rokok. Nak rokok. Ha, ni kena bohong tu. Ha, minta maaf lah, baru lepas hisap. Wahal dia tu dah 3 hari dah tak rokok ni dalam proses berhenti. Sebagai contoh itu. Bagi tahu kadang, minta maaf, baru lepas hisap. Kena cakap tu, kena bohong kan tu.
Jangan kata macam mana aku ni tengah dalam proses nak berhenti rokok ni. Ah, depa ni lah jadi syaitan. Sekejap lagi dia pun isap, tu dia asap. Fuh, dia talak kat kita. Fuh, sedapnya. Fuh, dia perli pula ni tu. Kita meleleh berkata kat ayat liuk, ayat hingu, ayat mata. Semua meleleh. Betul tuan-tuan, sebab saya dulu merasai itu. Tapi alhamdulillah, semangat kuat tuan-tuan. Go. Sampai hari ini. Hari ini ni pun sekarang ni kalau kadang-kadang kaya tu, kadang-kadang adalah dia berani offer. Dia pun ambil. Allah. Tak boleh pergi lah. Tak boleh pergi. Okay, baik. Nah? Tu kena bohong. Tip yang keenam tuan-tuan, kepada yang punya ibu, khususnya yang punya ibu, tolong minta doa restu ibu. Tuan-tuan, percayalah, ibu mana yang nak tengok anak dia rosak? Ibu mana? Tak ada, tuan-tuan. Betul ya? So, tuan-tuan, saya kebetulan pula, itu hari saya khutbah bab ni di satu surau Jumaat macam tuan-tuan juga di Bangi. Di Bangi. Di desa Suradak. Seksyen apa? Seksyen 8, Bandar Baru Bangi. Bila habis tu tuan-tuan, bila habis tu nak balik, dia jumpa dengan dia, lepas tu dia main jumpa, dia kata, Ustaz, oh, tanya Ustaz, dah ini khutbah. Lepas tu ni saya nak kongsi dengan Ustaz satu tip. Dia ni, dia cerita, mak dia punya benci dekat dia ni pasal merokok, dia kata, lama dah. Mak dia ni punya benci dekat dia ni, jumpa, dia kata, balik ke mana, jumpa mak dia nasihat dia, hang ni bila nak berhenti rokok, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya mak dia benci semua dengan dia merokok ni. Jadi hari tu kebetulan dia kata ni cerita ni, dia kata kebetulan hari tu dia nak pergi interview untuk naik pangkat. Jadi dia tak tahu yang kata mak dia ni benci sangat-sangat kat dia. Dia nak cerita mai. Tapi dalam masa yang sama dia tak tahu yang mak dia sentiasa doa. Lepas tu dalam nak pergi interview tu, dia sebelum nak pergi interview dia telefon mak dia. Bagi tahu dia kata dia nak pergi interview, dia kata nak minta doa lah untuk lepas dalam interview. Tapi tuan-tuan, dia kata dia bangun pagi tu, hari nak pergi interview, dia kata dia bangun pagi tu, dia kata dia tak ada selera nak isap rokok. Tak ada selera nak isap rokok. Sampai dah balik interview tu pun tak ada selera. Tak ada selera. Lepas tu dia pun telefon mak dia. Dia telefon mak dia sebab sebelum tu dia telefon untuk nak minta dia lepas dalam interview tu, dia telefon mak dia. Dia kata, mak, hari ni saya tak ada selera sungguh nak isap rokok ni, mak. Dia tanya, kenapa ni? Mak dia, akhirnya dia kata apa? Mak dia jawab, alhamdulillah. Kenapa mak kata macam tu? Rupanya hari ni baru Allah makbulkan doa mak. Mak ni cukup benci dengan hang rokok ni, maka mak tak.